Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arif Rahman TV. Oke guys, jadi ini waktunya channel reaction. Apa yang mau di reaction udah ada lah ya di judul. Jadi ini adalah sebuah FTV yang waktu itu gue sempet. Ini edisi Bromo nih, jadi gue kan sempet cinta gara-gara belut yang sama Jian Batari. Nah kalau ini alay apa sih namanya? Jadi gue sama si Nadia Vega, Ramon Yetungka nih pemainnya, sama Ayu Permatasari juga. Jadi semua tayangnya kalau FTV Bromo gue itu di FTV SCTV. Oke, langsung kita reaction. Oh, Ramon Yetungka. Nadia Vega, saya enaknya banget nih si Ramon. Lelelelelele. Arif Rahman. Ayu Permatasari. Jadi empat orang ini ya pemainnya. Mau. Juruk banget ya orang. Kurang ajar. Wah, teriak dia. Jangan celamitan. Enggak celamitan tapi jelalatan. Kalau pemainnya si Ramon pasti banyak lucunya di dia, agak semi-semi komedi soalnya kan. Aku terusir. Itu kan. Aku terusir lagi dari bis kota. Mumpung cuaca lagi oke nih. Sutradara Mulia Hamdani. Celah. Unyu banget. Sandwich. Wih, ini tahun berapa ya? Zaman-zamannya BlackBerry semua orang nih pakainya. From Alay with Love. Eh guys, gue sambil makan ya. Menu makan sarapan gue nih, gue syuting pagi berat banget tuh, pakai steak. Oh dia tuh model majalah. Tapi itu kan nggak bayar biasa ya. Oh iya. Iya. Bisa minta fotonya mbak? Bisa mau ketemu nggak ya? Iya. Artis ceritanya nih dia. Jangan ketakutan. Oh nggak bayar. Iya, aku bawa itu tasnya. Sip. Udah, makasih ya mbak ya. Iya, sama-sama mas. Ya udah deh mas, ini berapa? 10.000 mbak. 10.000. Ada satu aja. Lalu hilang. Bentar ya mas, lihat ini nggak dompet saya tadi yang warna coklat? Aku nggak lihat, bau dari tadi ngobrol sama Mas Solan. Aduh, malah ya mana semuanya ada di situ lagi. Ya lu. Aduh, aku nggak lihat, mbak, bener-bener nggak lihat saya. Ya udah deh, lo jadi dulu ya, makasih ya pak. Halo Mas Bimo. Hey Wakiji, gua udah nyampe nih di Terminal Probolinggo. Iya, saya sudah mau berangkat Mas. Lo pakai apa? Mobil? Ayo ndak tau, wong saya punyanya sepeda, yo naik sepeda toh. Waduh. Kayaknya enggak jadi nih di, gua di sana di. Masa naik sepeda? Lah aku ini udah siap-siap. Lah gimana?
gue ada masalah. Oh ya wes, sebenernya ketemu dulu aja. Aku wes kangen. Kenapa sih gue mesti terdampar di tempat yang gak gue kenal kayak gini? Mau bikin kejutan buat Raya, malah gue yang terkejut-kejut. Wah lu siapa nih orang jahat? Apaan sih tuh? Nunjuk-nunjuk gue. Pasti orang jahat ya. Ya ampun, ya ampun, balik gue. Oh, Dad. Lagi si Ramon lagi makan. Ini ibunya nih. Enggak, Mas. Mau ngapain itu belum tentu orang jahat tuh. Eh. Kenapa? Dia lagi. Lu bingung. Ketemu sama orang ganteng terus. Oh, gitu. Kenapa? Hah? Gua panggilin lagi ya. Gua panggilin orang lagi tadi. Apa? Ya, tadi yang di bis itu kan enak. Apa enggak makan? Makanan kayak gitu sih gak level sama gue. Cih, sombong amat. Udah cuci lagi makannya. Ya, oh ya udah. Kenapa nih dia? Mungkin dia lapar juga nih, tapi nggak punya duit kan, dompetnya hilang tadi. Ya ampun, kamu masih di sini toh? Gue tahu, lo bukan orang sini ya? Tahu banget sih lo. Udah, lo nggak usah khawatir sama gue. Lo lapar ya? Lo mau makan gak? Kalau lo mau makan, sekalian nih, mumpung gue belum bayar nih, jadi biar digabungin. Mau gak? Mau. Cie mau, gitu ya lo. Kan, gengsi. Panggilin ya. Bu, ini mas. Rawon, satu lagi nge. Oh, nge, sekedar nge. Ya, udah makan bu. Duduk sini. Ya ini taruh sini aja. Ya ampun, untung aja ada yang bayarin. Makasih Tuhan. Taunya enggak nih, dia kabur. Artinya apa? Mesin pencuci piring? Petang. Cuci piringnya, ini waktunya makan siang. Banyak piring banyak, itu yang butuh. Loh, sebentar ya Bu ya. Saya bukannya bawel atau gimana ya Bu, ini tadi kan perjanjiannya 50. Kenapa ini udah 100 lebih masih nambah-nambah terus Bu? Saya kan capek Bu, saya nggak biasa kayak begini Bu, ngerti dong Bu? Salah sendiri, makan di sini nggak bawa duit. Semuanya nggak ada yang gratis di sini. Kurang ajar si Ramon. Hahaha.
maunya apa sih? Kan sudah satu sama kan? Lo udah bikin gua hampir digebukin sama orang-orang satu bus. Masih untung lo cuman cuci piring. Cepas kan? Karena urusan kita sudah impas, jadi lebih baik saya pergi ya. Ya. Ya, ini yang laki-laki tadi. Mau berbuat cabul ya? Anu mas, saya cuma melalui balikin tasnya si mbak itu mas. Oh. Bener, ini punya lo? Iya, sini. Sini. Bagus ya? Iya. Awas ya macam-macam. Kirain preman. Hei, Mas Bimo. Hei, masa Allah, Wakidi. Gimana kabarnya? Apa-apa, Mas? Wakidi. Kamu gemuk aja lo. Sepeda lo trekking udah kayak punya cirkus kamu. Ya aku ben ketok dulu. Ayo sekarang tak anterin ke rumahku. Wis tak siapke ayam bakar. Tar dulu dong. Lah apalagi enggak mau main ke rumahku. Tar dulu. Semua momen harus diabadikan. Kita foto dulu. Ya. Si. Enggak, kamu aja fotoin aku. Ini pada tahun ini medsosnya orang upload di mana ya? Facebook doang kayaknya. Instagram belum ada pasti kan. Apa sebelum Facebook, Friendster ya kan? Bergaya gini lo enggak motret-motret. Gimana sih lo? Kayak berangkat yuk. Kamu pasti kaget deh kalau tahu aku nyari kamu sampai ke sini. Walaupun kamu pergi ninggalin aku tanpa ada kata-kata, tapi aku gak akan nyerah. Aku akan terus berjuang untuk kita, karena aku udah nitipin hati aku ke kamu. Kamu bisa ngerasain gak ya kalau aku di sini? Pacarnya Mas Bimo itu nanti pasti kaget ngeliat Mas Bimo tiba-tiba datang ke sini. Dia pasti sudah kangen. Ini kayaknya dua-duanya ke kampung sama-sama nyari pacar ini. Pasti dia nggak tahan. Mas, pacarnya Mas Bimo itu tinggal di mana toh? Tahu aku di. Loh, Bromo ini kan luas toh Mas. Bisa saja dia tinggal di Probolinggo, apa malah di Malang? Kamu ini nggak mau bantu aku? Tuh, bukan nggak mau bantu Mas. Tapi kalau nyari alamat itu, ya harus jelas. Harus ada prosedurnya. Oh, petani aja nanam pohon-pohon. Ya ada aturannya yuk. Pejabat ya ada aturannya. Wis, pokoknya mubak, cari. Mas, aku ada ide. Tenanan? Oh. Gitu dong. Tapi nanti lagi kamu nanti. Oke. Nyari pacarnya enggak tahu di mana tapi aneh juga. Petualangan mencari Mario dimulai. Nah, ini gue inget Mario nih. Mario tuh gue. Assalamualaikum. Oh, jadi dia nyariin gue di kampung. Maaf, saya ngantar pesanannya terlambat. Soalnya di rumah itu banyak pesanan, Bu. Kok Mbak Raya? Mbak, dilihat-lihat dulu. Ini, maaf, Mbak. Saya itu... Oh, silakan Mbak, dilihat-lihat dulu. Ini banyak impor lo di sini tuh nggak ada. Enggak, ini... Maaf, Mbak, saya bukan. Ini... Itu... Cocok ini, Mbak, buat bahan pengantin. Bahan-bahan.
Loh, emang seperti itu, Mbak. Dulu saya kalau waktu menikah juga kayak gitu, grogi. Dilihat-lihat aja dulu, Mbak. Ini cocok. Luar, Mbak. Loh, Mbak Raya. Loh, gimana sih? Salah orang. Ya ampun, Bu. Pagi sekali, kirain mau ke kantor. Oh, enggak. Enggak apa-apa, Mbak. Ini dilihatnya dulu bahannya. Ini pesenannya, Mbak. Oh, ini ya? Bahan-bahannya? Ya, ini bahannya. Coba dilihat dulu, Mbak. Kalau soal penjahit itu gampang. Saya punya penjahit yang handal. Ya udah, bahan-bahannya ditinggal aja. Nanti aku lihat-lihat dulu ya. Iya. Makasih ya, Mbak Raya. Maaf loh, Mbak ya. Mari ya. Nanti, Bu. Oh, Ayu Permatasari namanya Raya. Si Nadia Veganya siapa tadi namanya? Gue kan Mario. Si Ramon Yetungka namanya Bimo. Kayaknya namanya Nadia masa tuh Sarah. Kayak gini. Udah, mau ketemu sama pacarnya apa enggak? Mau lah. Nyari pacar di air terjun. Wah, ngintipin cewek pada mandi dia. Cewek-cewek lagi pada nyuci sama mandi. Kalau gue bilang gak ada ya gak ada. Aduh. Gimana sih lo? Gak apa. Iya. Monica kok gak bilang-bilang sih? Nyebelin banget deh. Main rahasia-rahasiaan segala gitu. Bukannya gitu. Jadi gimana? Gimana ya? Aku tuh baru kenal sama dia. Memang sih pernikahan kita udah deket. Tapi aku masih belum yakin. Kok gak yakin udah mau nikah juga? Kenapa? Gimana dong ya? Masalahnya aku baru kenal sama dia dan itu belum ada satu bulan. Gak apa-apa lah. Banyak kok yang kayak gitu. Buktinya kan mereka langgang-langgang aja sampai sekarang. Semoga lo langgang juga ya. Seneng banget sih bisa ngelanjutin hubungan sampai pernikahan gitu. Eh, kamu turun di mana? Sampai kantor kamu aja deh. Ya udah. Wah, ini kakek-kakek ini ikon banget nih. Kalau di FTV SCTV Bromo pasti selalu ada dia pasti tiap episode. Tua. Ayo kita tanya. Kenapa cengeng-cengeng? Ada pertanyaan, Mbak? Pertanyaan apa? Galak banget. Kita mau nyari temen, Mbah. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, Mbah. Nanya mau orang. Kalian kan perempuan. Loh. Oh, dua-duanya sama-sama gonjong. Nah, kalau asik. Dia separuh-separuh. Wah, ngawur. Dia sudah kerja atau belum? Dulu sih dia kerja, Mbah. Kerja di mana? Di bank. Orang cari kerja di bank kok di sini? Ya di bank sana. Piye, Pi? Maksudnya? Pasti ada di bank, Mbah. Iya. Iya. Si Mbah ini sakti loh. Masya Allah. Ya bener sakti, Mbah. Mbah. Matur nuwun loh, Mbah. Matur sembah nuwun, Mbah. Ini blow on cerita dua-duanya nih. Udah tahu kerja di bank, nyarinya di pedesaan. Maaf, Mas, ganggu.
tahu Mario nggak ya? Mario? Yang tinggi, baru pindah dari Jakarta gitu. Oh, yang rambutnya tinggi juga. Dan Mario, itu Mbak. Mbak jalan ke sini. Ada Jalan Bromo, Desa Wonotoro. Tunggu. Den Mario, tinggi rambutnya tinggi juga ya. Gua berarti. Waduh. Lah ini kakek-kakek tadi. Dari siapa? Ini apa saya itu? Lu padahal dia emang tukang kayu kali. Mbah, saya cuma tukang kaget doang. Ini benar Jalan Raya Bromo Wonotoro. Iya, benar. Ini saya cari Mario, Mbah. Ada yang namanya Mario di sini. Mario? Iya. Tidak ada yang namanya Mario. Gak ada, Mah. Gak ada. Tapi ini benar alamatnya. Widih, ganteng banget. Tuan, siapa nih? Tadi ada yang nyari. Perempuan? Ya, perempuan. Oh, udah curiga gue nih. Sarahnya, si Nadia Vega-nya nyariin nih. Bener tuh kan dia. Pak Le, tapi cewek itu bilang gak siapa namanya? Bener nih, ada yang gak beres sama Mario. Jangan sekarang deh, aku kan belum punya cukup bukti. Tapi yang penting Pak Le bilang kan, gak ada yang namanya Mario di sini. Ya jelas dong, sesuai dengan perintah Tuhan. Bagus Pak Le. Ah, kalau begitu saya tak kerja dulu ya Tuhan. Ya udah Pak Le, silakan. Oh ini di bank nih. Weh, nyamperin dia bener. Dulu kamu suka padaku, dulu kamu juga suka dia. Jadi Roma Irama. Kok gak kenalin ya? Kok gak kenalin ya? Pakai kacamata. Kurang romantis. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai kamu pulang kerja. Apa kamu lupa padaku? Padahal aku sudah tampan, tapi kamu belum. Mau kemana? Kesetiaanku tak luntur. Hatiku rela berkorban demi keuntungan keuanganku. Malam ini tak ingin dia sendiri. Ada pemahaman gak jelas. Udah, ini duit. Cari damai bersama bayangan. Malah dikasih duit. Kok dia gak mengenali kamu toh? Lihat ibu, buat kak.
Oh ini gue inget sih ini nih. Pura-pura gak kenal gue nyentar nih. Sempat ada yang ngetek dulu soalnya. Maaf, kamu siapa ya? Sarah. Iya, yeah, ya kan? Apaan sih? Sarah. Sarah mana? Oh, guanya pura-pura gak kenal kan? Sarah yang selama 7 bulan ini jadi pacar kamu. Kamu nembak aku pemotretan pas lagi gerimis kayak gini. Lupa ya? Amnesia? Amnesia? Maaf, Mbak. Kayaknya Mbak salah orang. Permisi ya. Kenapa gue menghindar tiba-tiba? Mas, jangan-jangan dia itu bukan pacarnya Mas Bimo. Kamu tak sumpahin ketabrak kereta Pramex Jogja ya? Aku yakin itu Raya. Kalau dia itu Raya, Mas. Kenapa dia itu enggak mengenali Mas Bimo? Oh, ini sama-sama. Tahu. Nyamperin pacar ke kampung tapi ya, dua-duanya sama-sama. Mau dia ngenalin pura-pura enggak kenal. Itu namanya bertepuk sebelah tangan, Mas. Enggak apa-apa masih tepuk sebelah tangan. Berarti artinya kan masih nepuk. Daripada diam enggak bertepuk. Tapi aku tahu ini. Kenapa sampai dia bisa gak ngenalin aku itu pasti ada alasannya. Alasan? Semua ada alasan. Mencari alasan. Asik. Yuk kita jalan mencari alasan. Lucu kalau si Ramon deh. Kemana ya, sekarang Ramon ya? Yetungkai? Gue kan gak buta untuk kenal kalau itu benar-benar dia. Gue udah jauh-jauh cari dia sampai kesini. Tapi tanggapannya dingin banget. Dia pura-pura gak kenal gue. Ya lu bener-bener tega sama gue. Mario, Mario. Parah kamu. Dia penasaran nyamperin ke bank lagi si Rayanya. Serius kamu mau pergi lagi? Iyalah. Kemarin itu aku belum sempat muter-muter ke semua tempat. Kenapa? Udah, gak apa-apa. Yaudah sana kamu pergi. Hati-hati ya. Dah. Eh mbak, mau beli pecel buat makan siang. Ini seger loh mbak. Sayurnya juga asli dari perkebunan kita petik-petik sendiri. Ya, tadi pagi kita panen ya. Ya, saya sudah makan. Dijamin kalau kita makan pecel ini masuk surga, Mbak. Berapa? Harganya masuk surga. 5.000. Heeh, 5.000, Mbak. Saya beli 2. Mau benar ya? Benar. Ini buat Mbaknya yang ini. Yang paling cantik. Ini buat Mbaknya. Oh iya, terima kasih loh mbak. Semoga murah rezeki terus. Mudah-mudahan semoga dia makan dan membawa pertanda yang baik untuk kita. Apa-apa dikasih apa nih makanan ini? Oh, ada tulisannya. Raya, Raya, aku apa deh? Aku tahu kamu masih mengenal aku. Hitungan hari dalam beberapa bulan belakangan pasti tak membuat kamu untuk melupakan aku kan? Jika memang ini bukan kamu, aku mohon maaf, tapi jika ini adalah Raya yang pernah aku kenal, Raya yang pernah membuat hatiku ini begitu bersemangat memandang dunia, inikah Rayaku, Raya kekasihku.
Asik. Permisi, Mas. Iya, Mbak. Mobil yang ini mobilnya siapa ya? Oh, itu punya Don Mario. Benar kan punya Don Mario. Marionya ada di mana ya? Don Mario itu ada di kebun pembibitan. Boleh minta tolong panggilin nggak ya, Mas? Oh iya iya, siap siap. Ya. Dua ton lah. Den Mario. Ada yang nyari. Siapa? Perempuan bawa mobil. Iya. Yeah. Bentar ya, balik. Itu Mbak orangnya. Makasih ya. Jeng-jeng. Kenapa sih Mario? Den Mario. Kalau sekarang udah kenal saya belum? Mau ngapain kamu kesini? Setelah beberapa bulan kamu ninggalin aku, gak ada kabar. Cuma itu yang keluar dari mulut kamu. Maaf, Sar. Kondisinya udah gak kayak di Jakarta dulu? Gak sama gimana. Kamu udah sibuk. Terlalu sibuk sama perkebunan ini gitu. Yuk. Kenapa gak diomongin aja sih? Semuanya kan kalau diomongin gak akan masalah. Kalau kamu bilang aja sama aku, kamu lebih suka tinggal di pedesaan kayak gini, aku kan gak akan keberatan. Kenapa sih kamu lebih milih gantungin aku kayak gini? Ya, gak segampang itu juga, Sar. Gak gampang gimana? Apa sih masalahnya? Coba deh, omongin dulu. Pasti semuanya bisa dibicarain. Ya, tetap aja itu sulit buat aku, Sar. Sulit apa sih? Sulit gimana, yo? Aku bukan lagi Mario yang dulu. Maksud kamu? Ya, aku bukan lagi Mario pacar kamu di Jakarta dulu. Aku gak ngerti maksud kamu apa. Aku akan menikah beberapa hari lagi, Sar. Nah, lo. Oh, mau nikah jangan-jangan sama si Raya. Iya, gua ngerti. Emang berat banget rasanya. Dan maaf juga, Sar. Kamu udah jauh-jauh datang ke sini. Tapi emang semua kejadiannya begitu cepat. Aku benar-benar minta maaf, Sar. Mas, apa Mas Bimo itu tak golek ke gadis ini aja yang enggak kalah cantiknya sama pacarnya Mas Bimo itu? Tak golek ke. Paketi. Kamu pernah ngerasain jatuh cinta enggak sih? Lah ya pernah toh, Mas. Tak kasih tahu ya. Mau wujudnya sama, bentuknya sama. Tapi ini soal rasa.
istilahnya tuh chemistry-nya tuh gak ada unsur kimiawinya. Asik. Tidak berkesinambungan chemistry dengan unsur fisikawi. Beda. Oh gitu ya mas. Eh Wakiji, aku mau tanya lagi sama kamu. Tanya apa ya? Kenapa sih cewek sampai harus meninggalkan cowoknya? Oh lah kalau cuma itu mas, masalahnya itu paling satu, mungkin mas itu pernah nyakitin dia. Lah, aku loh gak pernah nyakitin dia. Terus yang kedua apa? Kalau ada yang pertama? Kedua, ya paling-paling dia udah punya pacar lain mas. Iya, gembel. Iya. Nah, gembel. Sekarang gini aja, biar kita tahu apa duduk masalahnya, kita cari tahu. Oh, akhirnya dia berjodoh lah nih berdua. Sama-sama nyariin pacarnya, tapi pacarnya mau nikah dengan orang yang sama lagi, ya kan? Kamu kenapa? Dari tadi pulang, diem aja. Ngerak badan. Gak apa-apa. Yang benar. Setahu aku kamu tuh dulu orangnya ceria banget waktu di Jakarta. Ayo ada apa? Cerita kalau ada masalah. Enggak. Emang sih Rai, sebenarnya aku kesini itu bukan untuk liburan. Lalu buat apa? Kamu ada masalah di Jakarta? Ayo cerita. Di Jakarta baik-baik aja kok semuanya. Lalu? Aku tuh kesini mau cari pacar aku. Pacar kamu? Udah ketemu? Udah. Waduh, berarti kamu seneng dong kalau ketemu pacar? Bukan dia seneng, malah bikin sedih. Gimana ceritanya? Dia gak mau kenal sama aku. Gak mau kenal lagi sama kamu? Alasannya apa? Dia mau nikah. Wow. Lagi macam apa itu? Iya padahal dia gak tahu. Dia pergi gak pamit sama kamu? Laki-laki Mario gitu yang aja mau dikawinin. Aku tuh nelfonin dia, tapi dia gak pernah mau angkat. Dia ternyata ganti nomor teleponnya. Aku cari kemana-mana, gak ketemu. Akhirnya aku ingat kalau dia itu punya perkebunan di sini, makanya aku kesini. Udah, jangan sedih lagi. Ya kalau aku ketemu sama orangnya aku bejek-bejek. Dia nggak tahu calon suaminya mau dibejek. Apa bener pas ini rumahnya? Ya bener ini pernya. Assalamualaikum. Dah yang keluar dia. Ngapain lu berdua nguntit-nguntit rumah temen gue? Loh, ini berarti rumah temenmu? Iya. Bener itu namanya Raya kan? Iya. Kenapa sih? Bukan. Saya bukan Raya. Raya? Bukan. Bukan Raya? Bukan. Bukan. Tadi saya gue salah itu ngomong. Loh, gimana sih? Tadi bilangnya Raya, sekarang bilang bukan. Oh, jadi pelintat-pelintot gini? Kenapa sih lo gak percayaan banget? Lagian kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Gue panggil Hasib. Jangan, Mbak. Jadi kamu bukan Raya?
dari awal gue ketemu sama lu, gue tahu kalau lu tuh pasti bukan orang baik. Mbak, saya orang baik-baik, Mbak, beneran. Oh ya? Tuh liat temen gue sampai takut gitu sama lu. Mendingan lu pergi aja deh. Nah, diem lagi. Pergi dong. Kasihan. Kenal ya. Masuk yuk. Ayo, ayo, bibi. Kirain suara Mas Bimo. Itu tadi serigala. Taunya si Bimo nangis. Tahu nangisnya itu. Kamu gak tahu, Di. Kamu gak ngerasain sih sakitnya ditinggal sama pacar. Pacar gak kenalin aku. Udah, nangisnya itu udah toh. Biarin, aku mau nangis di sini sampai pagi. Biarin semua orang di seluruh dunia tahu. Robeknya hatiku, pilunya jantungku, ngilunya ginjalku. Ngilunya ginjal. Aku itu mendukung kalau sampean itu mau nangis semalam suntuk. Aku nangis 7 hari 7 malam aja aku enggak apa-apa. Tapi nangisnya itu jangan di sini. Nangisnya di rumahku aja. Emang kenapa kalau nangis di sini? Nah, di sini tuh kuburan ya, Mas. Nah. Emang ini kuburan? Oh, lah iya. Awang itu aja ada kijing, ada makam kok. Kamu kenapa enggak sadar tadi? Makanya aku ini merinding coba. Tiba-tiba si Pak Le-nya lagi nongol. Mas nangis terus kenceng banget kok. Iya lu. Tuhan. Jamane Dian, perempuan pacaran sama perempuan di kuburan lagi, tidak ada tempat yang lain po. Jadi benar. Cowok lain tadi itu pacar kamu kan? Sok-song aja jawab deh. Iya apa enggak? Iya kan dia cowok kamu? Iya dia pacar aku. Terus tadi kenapa pura-pura enggak kenal gitu? Aku enggak mau bikin dia kecewa. Aku enggak mau dia terbebani karena pernikahan aku. Bukannya lebih bagus jujur ya? Untuk beberapa kasus sih, solusi itu emang terbaik. Tapi kalau untuk kasus ini kayaknya enggak deh. Aku gak ngerti deh. Aku tahu bener gimana pacar aku. Dia pasti gak akan terima kalau aku bicara jujur. Maksudnya gak mau terima kalau kamu nikah sama orang lain? Emang status kalian tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kita masih pacaran. Terus? Aku gak berani bilang putus. Masih cinta ya? Sama dong. Kayak Mario. Jadi kenapa dong? Sar, maaf. Ada beberapa hal yang gak bisa aku ceritain. Oh ya, setelah kamu tahu pacar kamu mau nikah, kamu nggak balik ke Jakarta kan? Nggak tahu juga deh. Lagian nggak ada yang dikerjain di sini, jadi pulang kayaknya. Ya, tunggu sampai aku nikah deh, ya. Lagi nanti kalau kamu sampai Jakarta, pasti kamu udah lupa deh. Mau ya? Oke. Nah, gitu dong.
Besok kita ke tukang jahit, kita jahit kebaya buat kamu. Kamu mau kan jadi pendamping aku? Dia nggak tahu nih, belum tahu nih ya. Kapan tahunya nih? Kenapa sih mas? Calon suaminya si Mario. Mario nelpon nih, jangan-jangan. Sar, bisa minta tolong nggak? Apa? Tolong kamu pilihin undangan yang bagus, terus sama view-view untuk prewednya ya. Aku mau angkat telepon dulu, bentar. Oke. Mau dia baca dong nih. Undangan yang udah jadi mana? Yang tadi udah salah dicatatnya. Tuh. Undangan udah jadinya nih, ada namanya kan berarti. Iya loh fotonya. Ini fotonya Mario. Ya, namanya Mario. Jadi, Raya nikah sama Mario. Jeng, jeng. Pusing langsung. Katanya kamu ada urusan. Udah jadi. Terus? Oke. Ya wis. Hei, Sarah. Calon suami aku jadi ketemu kita. Aku gak bisa. Tadi manajerku nelfon. Katanya aku harus ketemu sama sutradara yang lagi di sini. Ah, gak apa-apa. Biar dianterin sama calon suami aku. Atau kamu mau pakai mobil? Jangan. Gak usah. Bener, kamu gak mau. Makasih. Bisa kok sendiri. Kok dia malah bener, gak mau ketemu? Ya. Kalau bentrok bareng bertiga seru kan jadi. Jadinya kayak gini, pacar gue nikah sama sahabat karib gue. Tuhan, kenapa skenario hidup aku jadi kayak gini? Galau, dia langsung galau. Mas, kenapa nggak sebentar lagi toh di sininya? Ya, dia juga galau. Sama-sama galau nih, cocok lah udah. Aku udah gak tahan. Aku gak kuat nahan sakitnya ini loh. Dilupain sama pacar sendiri. Kalau ketemu lagi di sini pasti dia nih. Tapi gak usah nekat kayak gini. Kepiye maksud lo? Oh, orang itu kalau lagi patah hati, rasanya masalahnya itu adalah masalah yang paling berat di dunia. Terus pengen bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Seperti itu maksud lo? Ya, barangkali seperti itu. Terus bunuh diri, mati. Lo itu mau bunuh diri beneran, Di? Harus tolong, Di. Iya, Mas. Ayo dibantu, Mas. Iya, bayangin lagi dia. Jangan, Mbak. Eling sama yang eling. Kuasa. Eling, Mbak. Lepasin gue, ya. Nyebut, Mbak. Istighfar, Mbak. Lepasin gue. Istighfar, Mbak. Istighfar.
Nyolong. Pingsan. Ini mau ditaruh di mana? Ya enggak tahu. Taruh di mana, Kek? Gue kan bukan dokter, gue musisi, gue nggak tahu gimana caranya bangunin orang kok bisa kayak gini. Mas, kalau dalam dongeng-dongeng itu dicium sang pangeran. Ini tempat sepi, tengah hutan, jangan membuat aku kilaf dong. Cih, mau juga nyium nih. Nggak boleh. Aku ada ide, Mas. Berisik. Nanti dia bangun. Bangun dong, Mas. Boleh dong. Udah di surga ya? Udah di surga ya? Surga, enak aja. Awang matinya aja bunuh diri di tempat seperti ini kok. Mau masuk surga, gak ada sejarahnya, Mbak. Terus gue di mana? Ya, di tempat Mbak E bunuh diri tadi. Mau di mana lagi? Lo ngapain di sini? Lo gak usah kaget, ngat gue. Masih untung gue nyelamatin lo. Daripada lo nyemplung bunuh diri ditolongin orang sekampung, jadi cerite nama lo. Oke, tenang. Lo gak usah khawatir sama gue. Gue gak akan macam-macam dan gue juga gak akan bawa lo ke rumah sakit jiwa. Gue gila, Ay. Lo, kalau lo gak gila, lo gak akan nyoba bunuh diri. Hanya orang yang mau bunuh diri itu hanya orang yang gila. Hidup itu indah. Indah. Hidup indah itu cuma untuk orang-orang yang punya cinta. Oke, mendingan lo take rest aja. Take rest, istirahat. Tenang. Take rest. Ya tenang, jangan terpikiran yang enggak-enggak lagi. Sekarang lo dongengin lagi. Loh, jadi pacarnya Mbak itu mau nikah sama sahabatnya Mbak. Berarti pacarnya aku dong. Maksud toh? Punya sahabat. Niatnya mau ngebantuin sahabat nikah. Eh, dilala jegaguk ternyata nikahnya sama pacar sendiri. Mau ngebantuin salah, mau marah juga salah, Mbak. Nikahnya sama pacar sendiri. Nikahnya sama pacar sendiri toh, Mbak? Sik. Sahabatnya Mbak? Maksudnya Raya. Yang itu, yang saya kira Raya itu, bukan? Iya. Loh, berarti namanya beneran Raya dong? Iya, Raya. Raya, Mbak, Raya beneran. Raya. Mbak, dulu dia kerja di bank waktu di Jakarta sebelum kesini, bener gak? Iya. Sorry ya. Sebenarnya kemarin tuh dia kenal sama lo, pura-pura aja gak kenal. Oh my dog, berarti kita berdua adalah korban. Korban bener. Tenang aja, kenapa sih gue aja yang cewek gak sehisteris itu? Ini Raya, Mbak. Iya, gue tau, Raya. Udah. Kenapa sih lo? Lebih-lebih dari ke perempuan aja, gue aja gak segitunya, udah. Raya wanita, Mbak. Iya,
Palenya ngapain sih? Aku gak perlu nyariin teman kamu. Gak usah lah, dia udah dewasa. Pasti dia bisa jaga diri. Tapi kalau sampai besok dia gak pulang, mendingan kita cari aja kali ya. Iya, kamu kalau ada apa-apa kabarin aku ya. Iya udah. Ya udah malam. Kamu tidur dulu, istirahat. Iya. Hati-hati ya. Iya. Balik, ayo. Sebentar. Ini kayaknya kayak mobilnya cewek yang mencari Tuan Mario. Masa sih, Palek? Iya, aku gak pangling kok. Tapi kan mobil kayak gini banyak yang punya, Palek. Ya. Apa karena aku sudah tua ya? Emang Palek itu udah tua. Coba sih lah, ayo. Udah tua ya? Mulai curiga nih. Wah, belum pulang juga si Sarahnya. Wah, dia baca nih buku harian nih. Sarah, kamu kemana sih? Nanti kalau ada apa-apa sama kamu, aku yang kena. Nah, ada foto. Jeng. Baru tahu dia. Cuti. Kamu kemana aja? Kok gak pulang? Ya ada lah itu teman aku. Dia gak ngebolehin aku pulang. Kenapa? Khawatir ya, tadi malam aku gak pulang. Ya, khawatir sih. Cuma, aku pikirkan kamu udah dewasa. Pasti kamu bisa jaga diri kamu sendiri. Terus gimana? Persiapan pernikahan kamu? Beres. Udah beres semua. Enggak enak mulai nih. Sama-sama udah tahu tapi masih pura-pura enggak tahu juga dua-duanya. Cuma kenapa? Cuma aku belum merasa udah mantap aja. Kok bisa? Hari-harinya kan udah dekat. Emang kenapa? Apa jalan yang aku pikir ini benar? Aku aja masih mikir-mikir. Sebenarnya aku sama calon suami aku itu baru kenal. Ya, belum ada hitungan bulan. Tapi orang tua kita punya janji untuk saling besanan. Gara-gara itu dijodohin. Bisa nolak. Oh. Ini dua orang tua kalian ya? Iya, Sar. Makanya aku gak mau ngecewain mereka. Aku gak berani nolak. Ya udahlah ya, kan udah mau deket harinya. Gak usah mikirin yang lain-lain lagi. Fokusin aja diri kamu. Yeah.
di sini kan pas hari pernikahan aku? Pastilah. Masih sama-sama gak enak mau nyampein, mau nanya. Soal ini ke kamu. Tapi Rai, aku gak minta apa-apa. Surat tentang diri ini juga bukan aku yang mau. Aku cuma minta sesuatu sama kamu. Apa? Aku mohon relakan Mas Mario untuk jadi suami aku. Waduh, berat ini permintaannya. Aku emang belum bisa terima. Belum bisa, Rai. Sarah, please. Aku tapi kalau seandainya kamu gak bisa, aku bisa hentikan ini semua. Enggak. Jangan. Ini harus tetap berjalan, ya. Jangan. Kamu ikhlas? Enggak ikhlas sebenarnya. Senyumnya senyum terpaksa udah. Aku rela kalau emang aku gak jodoh sama Mario. Apalagi sekarang Mario ada di tangan sahabatku sendiri, jadi aman. Jadi aku yakin kalau dia ada di tangan orang yang baik buat dia. Suaminya udah datang. Si Ramonnya jadi penghulu ya. Cium tangan. Si palenya kakek disuruh cium tangan. Cium tangan. Bismillah. Kebut. Jangan dimarahin orang.
Loh, penghulu aslinya. Sudah 2 jam muter-muter enggak sampai-sampai. Lah, mau rumahnya itu ya jauh kok, Pak. Ini gimana toh? Ya muter-muter, masuk gang keluar gang. Gimana mau sampai? Kawung jalannya itu ya cuma lewat sini kok, ya cuma di gang ini, mau lewat jalan mana lagi? Kamu jangan main-main ya sama saya. Saya ini penghulu. Nek kamu berani main-main sama saya, nek kamu kawin, saya ndak mau datang. Terus yang nikahin siapa, Pak? Terserah. Ini ya, Pak. Sabar ya, Pak. Rumahnya itu sudah dekat kok. Nanti tak anterin ke rumahnya, Pak, ya. Sabar, sabar. Pak penghulu, cepat dimulai, saya nggak sabar lagi nih. Kamu tuh kok bisa-bisanya tidak sabar? Ini saja mempelai bisa menahan kesabarannya. Kurang ajar penghulunya ditinggal lagi, orang lagi mau ijab kabul. Halo? Yo, batalin aja yuk. Apa? Dibatalin? Udah gak bisa gitu dong. Lu alasannya apa ini? Udah pokoknya batalin ya. Gue gak tega. Duh. Yo. Dia rencananya pengen apa? Damn. Ngancurin kawinan nih. Ayo cepat. Ayo. Ada telepon, Pak, sebentar. Ayo cepat. Bocah semprul ngawur. Bocah semprul. Halo, Mbak. Pak Kibi. Bawa penghulunya sekarang ya. Loh, tadi katanya aku suruh bawa Pak penghulunya itu muter-muter. Iya, Pak, sebentar. Cepat. Iya, Pak, iya. Yowes. Aku tak ke situ sekarang. Kentung. Ini rumahnya. Saya ditunggu di sini. Dasar gemblung. Penghulu galak. Saya, Pak. Mas Opo. Saya penghulu yang mau menikahkan mempelai. Hah? Hah? Ayo lo. Ini asli penghulu. Buka, Pak. Masih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau aja lagi disuruh cium tangan. Penghulu asli. Kamu lupa sama saya. Saya ini senior kamu dulu di Padepokan Pondok Pesantren Kebon Pala. Oh iya Gus. Ingat kamu? Nah, gitu. Iya Gus aja. Untung ada kamu junior. Kebetulan saya ini ada amanah yang harus segera saya selesaikan dan ada beberapa hal penting yang harus saya lakukan. Jadi kamu sebagai junior saya tolong lanjutkan ini ya. Ninja Gus. Oke. Permisi. Bisa aja. Nah, harus hikmat, harus khusyuk. Insyaallah mendapat berkah. Siap Gus. Serius. Mari. Assalamualaikum. Aduh, pindah. Sudah bisa mulai. Iya, Thomas.
Tadi itu aku ditelepon Mbak Sarah, suruh cepet-cepet kesini. Padahal sebelumnya suruh bawa itu penghulu jauh-jauh. Mana aku tahu, aku juga bingung ini loh. Hei, Bimo. Shh. Itu dia. Coba. Mbak, ini gimana sih? Kok gak jadi itu loh dibatalin misinya? Oh, untungnya aku tuh belum diteriakin menculik penghulu, Mbak. Kayaknya gak ada gunanya kan kalau kita berusaha untuk batalin pernikahan ini. Loh, lo kok bisa jadi kayak gitu? Bukannya kita cuman manusia yang gak bisa ngerubah takdir ya? Masa jadi nangis? Iya. Bukannya kita cuman bisa terima semua jalan hidup yang Tuhan tulis untuk kita ya. Iya sih. Iya sih. Aku udah relain Mario. Kamu udah relain Raya? Iya. Iya. Gue udah relain Raya deh. Kan biar gimana pun, kalau memang kita cinta sama mereka, pasti kita harus bahagia ngeliat mereka bahagia. Asik. Tepat sekali. Asal mereka bahagia. Makasih banyak ya. Selamat jagain sahabat aku. Jangan sakitin dia kayak kamu nyakitin mantan-mantan. Wis dalam. Terima kasih ya, Sar. Aku janji bakal jagain Raya kok. Mas Bimo. Selamat ya, Rai. Aku doain yang terbaik buat kamu. Semoga kamu bisa memberikan yang terbaik yang kamu punya, yang dulu kamu pernah ngasih ke aku. Mas, selamat ya. Terima kasih ya, Mas. Doain kami berdua. Pasti, I will. Asik. Kita berdua sekalian pamit ya. Besok mau pulang ke Jakarta. Kalian mau ke Jakarta bareng? Ya bareng aja, Sarah. Oh gitu. Yaudah, hati-hati ya. Dah. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, kocin, Pak. Iki ra ono rime lho, Mas, sepedane iki. Tuh justru itu. Kamu yang jadi remnya. Kok malah aku sing jadi rem iki piye toh? Diam lah pokoknya ya. Iki ya nih ya. 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 Nanti Bob piye, Mas? Udah diam. Assalamualaikum. Gua enggak nyangka ternyata kita satu kampus ya dulu. Iya. Aku juga enggak nyangka. Kok bisa ya? Aku dulu gak kenal sama kamu. Alay sih lo. Asik. Udah aku kali. Tapi aku bohai. Asik. Bohai. Kita emang dulu satu komplek juga. Oh iya ya. Kita satu komplek ya. Pasti gak pernah main keluar deh. Ya emang sih. Aku gak pernah keluar rumah. Karena dari kecil aku sudah dibiasakan untuk mendekam diri di kamar menciptakan lagu. Asik. Musisi banget kayaknya. Kenapa sih lo suka sama tempat ini? Coba kamu pejamkan mata kamu. Kamu hirup nafas dalam-dalam. Inhale and exhale. Kamu akan merasa tenang kan? Mulai dari air terjun, dari mata air dari atas yang menjatuh ke bawah derajat, mengalir deras, hingga akhirnya mengalir pelan menuju hulu. Itu akhirnya tenang, seperti tenangnya hatiku dan membuatku nyaman. Jaelah. Kamu tahu, ketika pagi tiba dan mentari mulai muncul di ufuk timur, akan muncullah pelangi di sini.
Nanti kamu aku bikinin lagu ya. Lagu apa? Dan akan kunyanyikan dengan suara emasku. Tapi aku gak mau duet. Aku aja yang nyanyi. Oke. Oke guys, udah habis. Bagus ya ceritanya. Menurut gue bagus sih. Jadi gue sama si Tara tuh dulu emang sering nonton FTV SCTV kayak gini. Karena menurut kita berdua emang, karena biasanya lucu-lucu kayak gini kan, ceritanya juga bagus. Oke lah, jadi kalau gak salah gue di Bromo ini 2 apa 3 judul ya? 3 sih seingat gue. Yang satu lagi tuh sama si Vino Bastian, cuman gue itu lupa judulnya apa. Oke lah guys, mungkin kalau kalian ada yang inget, bisa tulis di kolom komentar. Oh, gue pas FTV SCTV ini juga nyambung lagi waktu itu ke Jogja. Ke Jogja tuh gue mainnya sama si Ben Joshua, sama si Aneke Jody. Tapi itu gue lupa judulnya apa. Syutingnya di Gunung Merapi waktu itu. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel Arif Rahman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.